semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Kali ini Aruna mau bikin snow slime dari popok bayi. Apa? Dari popok bayi? Iya, dari popok bayi. Mau tahu caranya? Yuk simak terus videonya hingga usai. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang memberikan informasi yang bermanfaat. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, popok bayi. Ini bisa merek apa aja ya. Bisa juga beli yang eceran kalau tidak punya adik bayi di rumah. Kedua, lem putih. Aruna pakainya lem fox. Ketiga, pewarna makanan. Ini opsional aja ya. Keempat, air putih. Kelima, sabun cair. Keenam, aktivator. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, tuang lem fox secukupnya ke dalam wadah. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Tambahkan sedikit air. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur sempurna. Tambahkan pewarna makanan. Ini agar menarik aja. Aruna pakainya warna merah muda. Kembali aduk hingga tercampur sempurna. Aruna tambah pewarna makanannya sedikit lagi ya. Aduk-aduk lagi ya teman-teman. Penambahan pewarnaan ini sesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian tambahkan juga sabun cair. Aruna pakainya sabun Bioret. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya tuangkan sedikit aktivator. Tutorial pembuatan aktivator ada di video ini ya teman-teman. Bisa cek linknya di deskripsi. Tambahkan aktivator jika adonan belum menggumpal. Aduk-aduk terus hingga adonan mulai membersihkan wadah. Jika masih encer, boleh ditambah sabun cair lagi. Kembali aduk-aduk. Tuang aktivator jika adonan belum membersihkan wadah. Untuk slime ini memang agak encer teman-teman. Aruna terlalu banyak naruh air sebelumnya. Aruna tambah aktivatornya ya. Kemudian aduk-aduk. Nah, ini udah jadi slime base-nya. Selanjutnya, di wadah yang lain, siapkan isi popok. Ini popok baru ya, teman-teman. Punya adiknya Aruna. Untuk satu mangkok, cukup dengan satu popok. Gunting popok, kemudian masukkan isinya. Jika sudah, tuang air ke dalam wadah.
Tuangnya agak banyak nggak apa-apa kok teman-teman. Tunggu beberapa saat hingga mengembang. Jika dituang air, isi popok ini akan menjadi gel. Teksturnya kenyal-kenyal gitu loh teman-teman. Selanjutnya, siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan slime base ke dalam wadah. Campur dengan snow gel dikit demi sedikit. Aruna, aduknya pakai tangan aja ya, biar lebih mudah. Jadi deh slime-nya. Yuk kita mainkan. Nah, bagus banget kan slime-nya? Waktu percobaan ini, Aruna hampir saja gagal loh. Nah, yang perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak naruh airnya. Karena sifat snow yang banyak menyerap air, jadi slime akan lembek. Jika terlanjur banyak air, bisa diatasi dengan menyimpan slime dahulu di dalam kulkas. Tunggu hingga 1 jam sebelum dimainkan. Nah, sampai di sini dulu ya video dari Aruna. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jika sudah mencoba. Sampai jumpa di video Aruna selanjutnya. Dadah!